Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Seputar Aceh, kembali hadir di hadapan Anda di edisi Selasa 1 September 2020. Bersama saya Cid Intan, berikut Seputar Aceh selengkapnya. Bupati Aceh Besar Haji Insinyur Mawardi Ali hari ini mulai beraktivitas di kantor Bupati Sementara Gedung Dekranasda Aceh Besar di Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Selain Bupati, seluruh bidang Setdakap juga mulai aktif di kantor sementara tersebut. Bupati Mawardi Ali sejak Selasa 1 September 2020 mulai beraktivitas di kantor sementara. Selain melayani sejumlah tamu yang berkunjung, di hari pertama masuk kerja di kantor sementara ini, Mawardi Ali tampak disibukkan dengan sejumlah surat yang sudah menumpuk untuk ditelaah dan ditandatangani. Selain Bupati Mawardi Ali, PLT, Sekda, dan seluruh bahagian pelayanan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar juga aktif di Gedung Dekranasda. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali mengatakan, pengalihan kantor Bupati sementara ke Gedung Dekranasda bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang mewabah di kantor Bupati Aceh Besar dan dengan bertambahnya kasus COVID pasca meninggalnya Sekda Iskandar. Oleh karena itu, menurut Mawardi Ali, untuk sementara waktu selama 10 hari pelayanan kantor ditutup sementara terhitung mulai 1 hingga 10 September 2020. Kemarin, hari Jumat kemarin, beliau adalah positif virus corona dan telah meninggalkan kita semua. Kemudian juga beberapa pejabat daerah lainnya yang juga positif virus corona. Untuk itu kantor Bupati Aceh Besar yang berada di Kota Jantol kita tutup sebentar. Bukan kantor bupati saja, karena di situ ada sekretariat, ya, sekretariat daerah. Kita tutup sebentar dan saya saat ini bersama dengan PLT Sekda berkantor di Dekranas Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini sejumlah pejabat yang memiliki riwayat kemungkinan kontak dengan almarhum Sekda maupun istrinya yang terkonfirmasi positif COVID sudah menjalani swab PCR. Namun hasilnya sampai dengan saat ini belum keluar. Para pejabat itu diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita Mkes yang sempat kontak langsung dengan istri Sekda di Rumah Sakit Meraksa dan asisten Tiga Jamaluddin yang pernah bertemu langsung dengan Sekda Iskandar sebelum meninggal dunia. Berdasarkan hasil swab yang dikeluarkan Laboratorium Unsia, Jamaluddin positif COVID dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.